bakar nanti untuk pengembangan ke depan. Jadi 40? 40 pengembangan ke depan. Saya sudah dikuasai. Sudah, alhamdulillah bisa. Sudah clear semuanya. Jadi alhamdulillah, terima kasih Pak Presiden dan Pak Menteri bantuan. Seperti yang itu yang untuk SMK Kimia kami yang sudah mengundang 30 mahasiswa. Nanti kalau lulus kami akan hire di sini. Ya. Iya, selamat pagi. Jadi pagi hari ini kita berada di pabriknya, di industrinya Lotte Chemical. Ini proyek ini sudah dimulai tahun 2020 dan akan selesai nanti di 2025. Progresnya sudah sangat bagus, sudah selesai 73% dan menyangkut investasi yang sangat besar, kira-kira 60-an triliun, 3,9 billion US dollar, 60 triliun. Dan yang bekerja di sini sekarang juga sangat banyak, 13.000 pekerja. Setelah selesai, pabrik ini akan menghasilkan etilen, polipropilen, bensin, dan lain-lain. Ada 17 produk yang dihasilkan. Yang saya senang, ini akan menjadi substitusi impor. 70% untuk lokal dan 30% untuk ekspor. Dua-duanya baik, karena yang dipakai untuk di dalam negeri itu menjadi substitusi dari barang-barang impor petrokimia yang kita lakukan. Semuanya baik. Saya kira apa industri-industri seperti ini yang kita butuhkan. Targetnya sendiri selesai kapan? Maret 2025 selesai. Jadi kita cek tadi disampaikan dari Lotte, Maret 2025 sudah akan commissioning dan langsung bisa berproduksi. Ya. Bangsa pasar ekspornya kemana aja ya? Nanti ditanyakan ke Lotte. Ya, Pak, saya kira. Untuk limbahnya sendiri, apakah dimanfaatkan untuk produk lain atau dibuang? Ada yang dipakai untuk pembangkit listrik. Kira-kira akan muncul angka 50 megawatt. Karena total yang digunakan listrik di sini kira-kira 100 megawatt, jadi separuh dari listrik itu dihasilkan dari industri Lotte sendiri. Ya, makasih.